Padahal lamun urang membuka ningkatkan kualitas dengan kecerdasan jeung ilmu tangtu, bahkan lain perkara nu bisa dibandingkan antara kaca suku nu sagede tungtung cingir jeung emas anu sagede tungtung cingir. Budak leutik sering ketika ditawari dua hal, luhiji murah, luhiji mahal, selalu tersarua jentura. Bahkan menurut budak mungkin nur dianggap mahal manehanya, nur dianggap murah. Justru dipikahaya kemanehanana perkara itu dipikahaya sepuluh. Karena ayat bandingan anu sejena kunaon karena keterbatasan, maka orang kudu mengakui bahwa dalam diri ada keterbatasan. Sebablah mengurang geus mengerti memahami bahwa dina diri aya keterbatasan, maka ulah bakal terbuka, bakal nerima, bakal berserah kepada siapapun lebih apa tentang itu. Dan kadang bingung, maka pada rumah ada bapak, pada duit, pada duit. Cintu beliulah panggilan itu seperti para alus dan sering kurang pasrah atas pilihan orang lain. Ada kemudian itu terlalu mengkoneksi semua hal. Aduh, pokoknya apa orang bahaya yang alus percaya sama deh, betapa mudah. Kenapa mudah menerima dan percaya kepada pihak lain? Karena diri menerima ada ketidakberdayaan, ada ketidakmampuan untuk menilai dosa benerna yaitu halus atau lurik, yaitu baik atau terbaik, yaitu halus atau paling halus. Orang harus menyiapkan diri bahwa orang al-insan al-khotwa misya. Sehingga orang mudah, gampang, tersulit nyerahkan makna ya Allah abdi mah ujung-ujung terang dan gitu sokong bangun kamu. Malah bangun terang mungkin ayana nu terdakwa abdi raos-raosna, tapi kamu naon upami buat dinten kapai abdi jadi jalannya deui. Sementara Gusti anu akan Tuhan sifat al-intisah sama basor kala ilmu kurang mah susah menemukan benda kudu bere akan oke nanti kan tinggal anggot ditambah pakonaan banyak kita. Padahal sering ikrar-ikrar dunia muat di dalam Quran, ikrar-ikrar jalmi-jalmi ancang-ancang Allah wanta jalul alami terakhir dari Abdi Harapan 2-3 dan Paulus
kahoyong api na utong tinapating na utong terbatas. Api hoyong pedah kadang kadang sempil arung terbatas. Kadang bukan tinggalin ku api. Nung tinggalin kenana bukan kepentingan anu sejen. Kadang-kadang anu maharewas kaati, harewas mencampur jeung kepentinganna. Tapi Gusti Ar-Rahman, Gusti Ar-Rahim, mustahil Gusti mempadaan Allah karena api. Nuhunkeun api kada pada Gusti, diacan kartos disebut kedua api terbaik jeung kepala Gusti. Malah sang maha wae putus na api yakin Gusti mempadaan Allah. Bahorata batilan Allah mempadaan Allah. Kadar api ngajerit nyuruhkan, kadar api ngajerit peta kadar pahala Gusti. Kaya lebih kakak harapan, tantos harapan terbaik kakak harapan. Nah, upami para tersurat mengerti memahami. Enteng pasrah ke Allah. Maka, Allah tidak jahat kufina, tinggal laku ke. Apa yang diharapkan setelah mulai bahayang duit sok bisnis tau bahayang panen pek hayang panen tau kadang pelah hayang panen pare pelah pare hayang panen buah pelah buah tidak pelah buah. Hayang sambut tinggal pelah kakal. Kedukan. Mana yang kancengkan sambut? Mana yang tinggal ukur nyebor di nagamu. Dari tugas. Bikin ngajak hubungan kakal. Kedukan kami. Dari tugas mana yang bikin yang dahulu. Kedukan kami. Tadi tugas pikir nabetian ke bagian kami. Sok naon pikahan der pikawe. Tapi kade migawe na alladina jahadu pina nu bersungguh-sungguh migawe star berangkat adalah atas tugas perintah di Allah. Mulai paling kain kegelan persoalan pakai jeung perintah Allah Gusti bisa mengerti teh kepala rumah tangga gaduh bojo gaduh anak Gusti merintah kami kedah kalah pakahan arah itu. Lebih kau yang buat bilain hati badai bilain apakah kita pare pare hati hoyok say panen hoyok seger hati nanam pare adalah niatan apakah melaksanakan perintah Allah. Gusti abdi hari yang jadi jamak buka ilmu ngaji. Ya Allah, aku kuyung elmu pagi pada rumah abdi bincang perkara usai lamun abdi usai lain ke apa pada rumah abdi terhindar bincang dengan Allah lamun ke Allah ke abdi lain ke apa terang mana saya terang mana adalah ilmu abdi tidak ilmu sejak ngontrol diri abdi bikin nama abdi ngelaksanakan perintah dan balis itu harus ada. Maka pilih setiap keinginan-keinginan ada keinginan-keinginan lalu untuk ahaya perintah Allahnya tidak anugerah pakai jeung tugas di Allah memakai kadiri ulahnya juga seperti dan ukur hayat kehayat diri sorangan
hayang jubur salamun, hayang kear sajajaga, hayang posisi dihadapkan manusia. Hawa nusawa, terayang perintah memakai mata hindar. Nomor kedua, cara melakukan sesuai dipertunjukkan ditunjukkan ke Allah. Allah menurunkan Quran, Allah utus Rasul, Allah mengizinkan para sahabat, para ulama untuk mengurai tuntas naam al-ayat dengan Quran dan Al-Hadis, Ijma, Qiyas dan sejabat. Nah, sholat syarat rukun dan puasa ditunjukkan manasikul haji ditunjukkan dina rumah tangga, dina dagang, dina jual beli, dina tata nilai, seluruh aktivitas para pesaya aturan eta anu kedah dilakukeun dina ngalaksanakeun. Tanda kutip ulah make cara cara anu haram, ulah make cara cara anu jorok. Nomor katilu tujuan anda tidak menggawe eta adalah ulah piur ngan ukur hayang menang panen anu gede, ulah ukur hayang menang bati anu gede. Tapi ketika encar awal adalah melaksanakan perintah kaitu ya Allah abdi dengan ilmu sejarah ibadah, abdi pelak-pelakkan sejarah ibadah, abdi menjauhi perkara ngalaksanakan perintah sejarah ibadah, lanah dia namun sebulan. Nah, kalian dengan harapan kurang harapan itu cara sanajan tengah hati bakal lebih. Ayolah mahasis katingan cacak-cacak miniatur anu gampang. Teu apal di daerah baheula makeueun ayeuna mah jadi mundeung. Naon sababna? Sabab aya petunjuk, aya Waze, aya Google Map, aya Siri jeung sajalah. Sarajan kagala ka Jogja, tapi dina alamat konkret lah aya dibuka. Map Google Map kurang bakal mundur. Kenapa? Sanajan butuh dua mata petunjuk, harus selalu beriringan dengan orang. Ke Jakarta, sanajan kota badan, alamat dan tempat buka Wazena, lalu kemudian setiap perjalanan diiringi petunjuk. 400 meter di depan belok kiri, 300 meter dari 30 meter ke depan belok kiri. Mari ngomong, beri petunjuk setiap saat. Padahal pun sekali terparu-paru mesti petunjuknya. Allah tanpa sekali tanpa wazir akan selalu berikan mengiringi setiap perjalanan perjuangan keseluruhan urat mencapai harapan dan cita-cita lanah dia namun keseluruhan. Kan mungkin kadang-kadang mengkol saja. Nah, gunung iu diharapkan di cebol tehan iu. Kapan itu di tehan yang nahan datang anu iu? Jauhlah harus paham. Ternyata aku kurang apal itu halus, tapi Allah kuningan melalui halus. Jadi ajakkan itu ku Allah, tapi diajakkan melalui halus. Sakekan. Kudawan geningan ilmu, kil kaya anak-anak lain sesuai dengan cita-cita yakini. Dulu cita-cita kurang, ternyata kurang, dan begitu paham bisa benar-benar. Tapi Allah nyahka kurang, uningan mana dulu, mantap dan kurang, maka diberi hatinya, dipengkol ke Allah, kaya kurang.
Maka di saat gedung itu muncul dua manusia. Hiji nolak karena aku cinta kalian. Muka dua siap menerima karena kolak jambu. Anolak lain iya dalam kegugurin matuh begitu. Lain iya tapi hanya begitu terus berontak. Berontak bahwa setiap saat yang dimiliki lu hanya lain berkat di kahaya. Maka nulungi arus jenuh di kahaya dua-dua nana wali bintu Allah. Dua-dua nana wali bintu nulungi arus dan terdipa kuali ke nulungi harap terdukuran kongenan terdipa kuali ke bagi terkena karena ancaman Allah pada diri Allah karena kurang canggih di kami pekerjaan pangeran selesai kami tek mana keluar di bumi anuka namun tapi lalu ulang begitu sampai ternyata di ruangan Allah dan ilai itu ya Allah aku bertemu lu itu lu abdi cek abdi bukul etan usai tapi bukulus di ilu usai kerana tah lalu jaman dari itu maka segera walau bakal dibuka hijab hati, hijab rasa, hijab pemikiran, walau dibolehkan ternyata jauh lebih hadir daripada diharapkan kita. Biasa dalam kampung daharkan kota berkumpul di warung etatil diajak umum, tapi begitu dari akhir wayang berhidup harus ternyata pagi. Ia luar biasa. Ternyata pelayanan Prabu Sajina luar biasa. Sambal melalui dendam, rasa dahan-dahan melalui dendam, baru tercengang luar biasa ternyata. Nah, seperti itulah Allah menjadikan. Di mana Allah janji? Allah melalui janjina Al-Latina jahat bina lanah dia nabut sunnah. Mudah-mudahan sing jadi jalan film pakun jam kurang lebih karuan mengarungi kehidupan ini terlepas tina naon petunjuk nanti Allah sabab kurang benar-benar cinci Al-Latina jahat bina. Amin ya Allah. Cekat.